Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, urangnya lun duduk dengan tiga artis saja. Ya, api baik dia meja. Ya, tapi mana pada. Ha, punya dia api mana nak buat. Urangnya lun duduk dengan tiga artis saja, penyanyi dari masa ke masa. Nah, dari tahun 80-an benar salah lun sampai 90 dino kai tambang 2020. Jadi nak ke main dekat mulai Pluto nah. Munyo brojih masanyan kaset. Munyo masanyan kaset mentem kaset putang. Ya, man. Tapi gonya ka gemlai. Walaupun masa gonya murjih di Aceh ino golong dat gemar urung lagu Aceh. Seolah-olah lagu Acehnya ya pegah kampungan. Ya, munyo masanyan dengar lu mas. Laku ji di Kopayah ba tak rekam be mentem ke buat mengar rekaman munyo murjih tabo lagu 3 minggu urih terekam. Buat musik dia hanya satu lah. Pukul je lepas eh. Inilah produser di Aceh yang nanti restu rekor. Yang satu-satu je produser tanpa mundur sampai nohat. Letak penyanyi-penyanyi Aceh yang got-got, yang kata terpilih, yang kata tersaring. Dia pertama buat restu rekor. Baik penyanyi, baik pelawak. Ya, jadi saudara Alun, salah tiro manusia. Ha. Yang sampai nohat pada kalian badan mentang lebih sehat ya Allah. Oh yang ngejak kapah menyogoknya tak dengar-dengar mereka di Sabang, Pulau Weh. Buka asli kampung Pulau Weh, nyantut. Tak ada yang lantung makanya. Yang kejelah, nyawa pakaian saya orangnya merempok buat restu rekor dengan yang nama ji, penyanyi tak asing lagi. Yaitu M. Yaakob Taila. Assalamualaikum, Mak Yaakob. Waalaikumsalam. Jadi artis kita ni salah hero artis yang memang tampil beda dengan Gop. Saya harap bukan tampil beda. Karena di nyawa Gop Nyan yang sangat luar biasa. Saya dah fikir Gop ada lagu yang dukun ke draw ke sekarang ke draw. Nyan mantap. Artis ni huru punya kata draw ke sekarang draw ke kun. Nyan berarti kata oh nyawa lagi nyawa kubu. Tapi punya kata Gop sekarang ke kun di Gop Nyan. Kalau nanti senang punya nyawa nak kalak. Orang kata-kata nyawa nak nyambu. Ya ada dong dulu karena lagu dangdut Acehnya agak menang pantun balik tu. Ha dia tak lagu draw ni mengarahkan pantun. Ya. Ha karena pantunnya memang galak dulu Aceh. Jadi lagu moho orang moho yo. Betul betul. Lado mereka lagu ana moho orang moho yo. Lagi urut pantun bom maji mame mame bom mamplam merandi. Tapi siapa kena rasa kan ada jo. Ya, mame mame bom mamplam merandi tapi ciri dulu rasa. Ini baru balik kan. Jadi ne si kisah draw ni dia lebih god langsung mentang ne pegah leron sejarah drone je ke penyanyi ne cerita ke drone Don Padit alinya ne bergabung dengan Restu Rekor Don Padit wo Padit lu bo lagu yang kan ne duit kira-kira. Silakan Maya Bu. Ya, terima kasih. Jadi segala Don Damang dalam perjalanan Don jawab pertanyaan dari saudara Alun yang jauh lebih abdal ini belum pegah ke drone tapi kan dia tentu mentang tentu. Urunya leh drone drone yang kau pernah kantuk baru poh dua baru pole. Nyo kira kira na dua je dua na mu leh jem tu karena leh drone tu. Oh kalau nak. Punya kau nya daripada jinyo dah pakai je ijazah palsu. Ya. Oh palsu. Tak gantung ji lah. Yang tu maka ji drone lebih kau ino bandung dengan kau. Okey, assalamualaikum pemirsa yang lu cintai, lu sayangi. Ya. Urunya lu tuan asli M. Yaakob Taila dan di hadapan lun bunuh rakan setia sehidup semati zaman dalam Restu Rekor iaitu apa kan saya ya ya mesti mencengang tu pemirsa yang cintai urunya sebut yang paling berbahagianya dengan izin Allah lun kamu buku perempuk adalah adalah dengan apa kan saya ya ya meja pegah masalah kesenian panjang cerita dan panjang dan. Yeah. Jadi dalam kesenian Acehnya penuh lika-liku, lika-liku yang tak laku-laku. Ya, yeah, lika-liku laki-laki. Laki-laki yang tak laku-laku dah kena ujung ni. Ya. Jadi Cik Abang yang lu dah sihat memang pertanyaan yang paling berat ini. Lu kira penyanyi Aceh yang ke Lumpaju Akam Garam. Yang kata tak Lumpaju Akam Garam bak belantika musik Aceh. Wah. Nah. Jadi katanya lon mentang ide mentang mentang mati akan ide. Mentang apa nak kan
secara dengan dengan Ibn Arhas. Katanya lun penekun menteng menteng itu lagi menteng Sabah 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 zaman Ibn Arhas dan Sabah tu yang penyanyi di yang paling lun senang dia tak suruh yang Rani Jempa. Rani Jempa ya. Kemudian termasuk pula Cik Tok Semawar. Ya. Lun harus lupakan je. Ya, betul. Karena jasa-jasa awaknya dia tak kenal je. Ya. Ila mendung penyanyi nak kenal. Kecuali. Nak Ila balun. Ila. Ila bukan. Ila kecuali. Kecuali artis-artis yang hana betul-betul artis dia cek. Artis-artis yang jampu-jampu bahasa Aceh macam Arak Edoh dah kalah. Ya, ya, ya. Yang paling dendam tu. Dia memang kan profesor. Kan doktor budaya. Tapi dia belum praktikan budaya. Karena lu cedera anak budaya, lu praktikan tentang budaya. Lu kan profesor budaya. Anak gaji ni. Tapi karena lu anak bangsa Aceh, lu praktikan kebudayaan Aceh. Lu harum tegur. Lu nyanyi hati nang dia guys. Bila ada apa kapal lu dulu pegah. Masalah lagi lu aja. Kemudian lu tambah rekaman pun tun tribes ukur tu 82. Yaitu wajahnya lu menteng gabung dengan El Sahara Group. Oh, lagu yang pertama ya. Lagu pertama lu dipin El Sahara Group. Tiga ngene ku lagu pertama. Raka-raka lu adanya bukan raka-raka lu. Lu lu dibakar raka lu. El Baharudin AN. Yang cerita guru SMA. Cerita guru man di yang guru man di Sabah. Kemudian arti-arti lu cuti M. Nur. Mantau di. Alhamdulillah lagi apa nyamuk mantau di banyak kena. Urus Sabah, urus kena kai. Kemudian Irma Idris, suara yang paling mantap. Contoh lagu lu Irma. Babi nelaut di laut karung meriti. Engkut menari, menari di Mengkuala. Menyabang aku rencana calon isteri. Baik sebagai Nabi usah yang hati dalam dada. Ini lagu dua yang sama. Lagu si Irma, Irma Idris. Madang nak kasanya tak? Tak nak, lagi pan. Mungkin pemirsa ipreh pada YouTube. Ya? Pemirsa, insya Allah akan lupa so lagu-lagu lebih kedangan dengan si Irma Jamun. Suara Umar. Walaupun beliau nyawa jenuh, agak kat dua-dua. Penyik dua. Tapi harus terkenal penyik dua. Nyan lagu yang paling ku cintai dong Syirma. Ideole. Aku Syirma akan nyanyi pun. Oh, nyanyi mah. Ideole. Alan kibar lagu dia mah. Perahu kudayung, kudayung mbak. Alah, kedua lu berada tua lu. Pokoknya Minah Syirma tinggal lagi. Tinggal. Pokoknya lah lagu lu berada tua. Ya, ya. Pokoknya lagunya lah kisah-kisah. Nyan fall yang pertama. Pol pertama. Nyan judul lagu Cicim Pala Kuning. Oh, Cicim Pala Kuning. Iringi matanya ngemben ah. Ngemben. Ya bagalo nak kibok. Ana kibok dia langsung gerbang dia muker pam kerpum nak lah ngemben. Nyan rekaman pa. Rekaman di Medan. Medan, wah di Aceh memang belum nah. Belum nah. Wajahnya ke Molkam melalui Bebalu Hero. Oh, Hero. Di TV kaset Hero. Ya. Duduk top record. Oh. Nyan 82. Produser dia wajah ni. Oh, produser dia. Ah, udah Medan.